Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka video. Masih di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang teman-teman. Nah, kita akan coba untuk melihat pedetan-pedetan pasar hewan ini yang ada di sebelah sana. Kita akan coba mendekat dan nanti kita bertemu dengan penjual. Kita tanya langsung harga pedetan-pedetan yang dibawa penjual tersebut. Bawa berapa ekor ini? Ini bawa 5, udah 1 bulan. Ini Pak Zawawinya kemana? Beliaunya ada di sebelah sana teman-teman. Bawa 5 ekor ke? Ya. Bawa ada 5 ekor teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Harganya berapaan ini mas? Dari paling ujung sebelah sini. Yang ini? Nggak tahu ini. Oh ini bukan punya jenengan. 1, 2, 3, 4. Tiganya ini. Oh 3 ini, kemudian yang 2 di mana? Sudah laku. Oh sudah laku 2 ekor. Dibawa ke Kutoarjo. Dibawa ke Kutoarjo. Ya. Jadi bawa 5 ekor kemudian sudah laku. 2 ekor, tinggal 3 ekor yang ada di depan saya ini. Yang ini harga berapa mas? Ini 16.750. 16.750 seperti itu. Kemudian yang tengah berapa? Ini 14. Berapa? 14.500. Sapi limousin. Kemudian yang paling ujung sebelah sini berapa? Ini 15.500. Pak Zawi, ini juragannya ini. Biar sama ini nggak apa-apa mas. Gigi, biar kenal dulu. Biar sama tahu. Saja gih. Iya belajar. Sama saja gih. Ini pakai nomor HP siapa ini mas? Ah, saya nggak apa-apa. Pak Zawawi, ini berapa Pak Zawawi? 081. 081. 286. 286. 161. 177. Ini katanya untuk sekarang harga pedetan lagi naik Pak Zawawi. Ya. Alhamdulillah naik, tapi kalau naik itu harganya biasanya yang belanja karena banyak. Okay. Biarpun nyarinya juga susah, tapi harganya tetap aja naik, ya nggak masalah lah. Karena memang daripada barangnya nggak ada, murah nggak ada yang beli. Kayak kemarin, Ge? Iya. Nah, kemarin saya kan pon bawa 16 ekor, ada 18 saya bawa 16. Udah laku semua, nggak ada sisa. Pas di Ambarawa. Iya. Mantap jiwa membawa 16 ekor yang laku semua. Liput sama Mas Revan. Gigi. Itu rata-rata laku di jam berapa Pak Zawi ketika di sana? Saya datang sampai sana jam 8 seperempat. 8 seperempat. Ya. Itu langsung laku. Langsung laku. Laku 1 ekor langsung. Habis itu saya sampai nggak berhenti rembuk. Okay. Rembuk sama petani. Jadi memang mau untuk makan mau minum aja nggak bisa. Laris manis sih Pak Zawi. Iya. Kalau dibandingkan antara Pasar Hewan Muntilan sama Pasar Hewan Ambarawa, untuk peminat pedetan banyak yang mana Pak Zawi? Kalau peminat pedetan ya banyak di Ambarawa. Banyak di Ambarawa. Untuk sekarang. Kemudian kan biasanya kalau peminatnya banyak harganya tinggi. Iya. Menurut panjenengan lebih tinggi di sana atau tinggi di sini? Atau sama saja? Kalau saya kan ngambilnya kan di sini sama di Jogja mas. Okay. Maksudnya di sana cuman jual, di sana nggak belanja saya. Okay. Yeah. Jadi kalau di Pasar Hewan Muntilan kalau nanti ada pedagang desa yang bawa ke sini nanti bisa dibeli. Yeah, juga. Yeah. Mantap. Dan ini teman-teman sekarang bawa 5 ekor dapat atau tidak Pak Zawi? Dapat. Dapat di sini. Yeah. Dapat di sini dan terjual 2 ekor teman-teman, tinggal 3 ekor ini. Jos kandos. Monggo barangkali nanti teman-teman semua membutuhkan pedetan nanti bisa pesan Bapak Zawawi, nanti bisa dicarikan dan siap juga kirim-kirim ke luar kota, baik untuk jumlah banyak maupun yang jumlah lumayan banyak. Kalau sedikit mahal di ongkos kirim ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk 3 ekor ini rata-rata jenisnya sapi limousin ya ini Pak Zawawi? Ini simental mas. Oh ya ini simental. Simental ya. Perkiraan ini umur berapa loh? Ya ini 6 bulanan. Sekitar 6 bulan. Iya. Nah, kemudian yang sebelah sini yang tengah yang ini yang limousin. Ini limousin. Iya. Perkiraan umur berapa? Ini ya sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Iya. Kemudian kalau yang tengah? Itu limousin juga. Ya. Perkiraan umur berapa aja? Ya hampir sama. Hampir cuman sama. Ini kan nyusut. Ini belum. Dan nyusuti teman-teman atau tinggal ibaratnya tinggal membesarkan saja, iya, ini. Tinggal pemulihan. Tinggal pemulihan. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini ujung sebelah sini termasuk paling bagus yang ini kalau menurut saya. Terus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan terima kasih Pak Zawawi ya, untuk informasinya. Semoga aja berkah dan banyak yang subscribe dan semua peternak sapi diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Selamat dunia akhirat. Amin. Oke teman-teman, demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.